Kita masuk di perkampungan atau desa budaya, desa Sade. Kita masuk di desa Sade. Di Desa Sade, Desa Budaya Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kenapa itu mesti harus disambung itu? Oh, 35 tak tuku. 300 saya kasih. Kira? Ya udeng. Duit opo iku rek? Ayo. Sok kliru muter. Nah, ngono lho Pak Andra. Wah, tekan delen, Dra. Mau ikut yang kayak gimana yang dipakai orang-orang itu. Kayak gitu. Nah, ini sudah cukup. Sudah cukup. Jadi kalau mau lebih besar lagi nanti daunnya lebih lagi. Oh, daunnya. Ini cukup ya. Wis kepala cilik aja mun. Sampe agak besar kepala toh? Langsung di kepalanya Pak. Mau praktik kalau kepala buat sendiri langsung dari sini. Jadi sesuai ukuran kepala. Besok dekorat. Yang ininya biar rapi. Oh, gampang. Itu tali dasar. Ini buat ikan. Ayo main dua malam persiapan setelah ngopi kita ke rumah makan. Ngopi lagi. Siapa beli sapu? Kita lagi belajar. Beli sapu. Sapu namanya kalau sapu, di sini. Namanya. Sapu. Kalau di Bali kan udang. Kecapu. Kalau di Sami ya. Kadang beli sapu dibuatin. Wes. So. Belajar. Oke. Okay. Ini cakep ini soalnya warnanya bagus. Nah, cakep juga harganya kalau yang kayak gini. Iya, soal songket. Iya. Tenun. Ayo. Capu. Nggih, monggo Pak. Ayo. Bos. Kita belum bercampur-campur, Bos. Kita belum bercampur-campur. Cakep ya. Ini ya. Oh, jangan mas. Coba. Super. Makanya jangan terlalu tinggi. Terus nongeng Arab. Ini. Namanya topi apa itu? Kecapu. Bukan kecapung ya, kecapu. Memang dari daerah sini Pak. Iya, kecapu. Namanya siapa? Ini orang Madura. Orang Madura. Ah, terima kasih. Kita masuk di perkampungan atau desa budaya, desa Sade. Kita masuk di desa Sade. Saya menjadi YouTuber. Berisi. Lewat sini rombongan. Oh, lewat sini ya. Nah, ini kampungnya masih asli ini ya, pakai sesek ini. Tapi bersih kampungnya.